Halo guys, welcome. Oke, video kali ini saya mau main MHGU lagi ya. Ini sambil ngeliat headset dan video kali ini saya mau ambil Arjen ya. Ini pertama kali guys lawan Falstruck akhirnya. Tadi sempat ini sih belajar dulu ngeliat-ngeliat di YouTube gitu. Dan ternyata dia itu weak semua elemen ya kecuali Dragon. Oke. Wah, ada cutscene-nya dulu ya. Akhirnya bisa ngelawan Falstruck langsung, guys. Sebelum di MH Rise. Aduh, ini kayaknya susah, guys. Mana equipment-nya masih equipment KW bala-bala, abal-abal. Keren banget, guys. Agak perinding ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Nah, sip. Kita tandai dulu. Takutnya dia kabur, guys. Bisa kabur gak sih? Ini nggak bisa dikasih trap ya? Asal nyerang aduh. Sup. Ais. Itu gerakan apa barusan? Wah. Ini nih. Ini harus dikasih Nullberry guys. Kalau enggak apa? Serangan elemen kita tuh kayak apa ya? Dia dapat resist elemen kita gitu, imun. Awas hati-hati. Nice. Ini ekornya bisa dipotong gak sih ya? Bisa kali ya? Ya bisa. Ya. Valornya udah aktif. Gak susah guys sebenarnya. Ini kayak gila. Ini juga gak tau bakal lama apa enggak. Ujet, alah. Apakah mati? Alhamdulillah gak sampai sini guys. Oke, kita ini dulu. Healing dulu guys. Gila. Sabar bos. Oke, saatnya nyerang. Set. Alah. Mantap. Itu enggak kena tadi. Ini. Bisa tak counter enggak ya? Satu dua. Jar. Pas. Mantap. Kena. Bisa di counter ternyata. Mantap. Jar. Masih andalan saya guys pakai Valor di dual blade. Nggak tahu kenapa kepengen pakai dual blade yang lawan dia. Kayaknya video yang tonton itu dia pakai dual blade juga gitu, kayaknya asik tuh nyerang kaki terus. Aduh, ini kayaknya harus nge-heal dulu guys, jangan lagi resiko. Ini saya sampai bawa life powder buat tambahan dulu. Soalnya apa? Nggak bisa ngombain max potion. Top stool saya nggak ada. Sip, jatuh. Alah, habis. Astagfirullah, hampir. Bisa serem banget, guys. Rasanya konyol banget pokoknya. Alah, mana sih? Waduh, kena saya dah. Alteri. Aduh, aman gak?
Ah, sip sip, untung ada kucing. Jadi bisa ini. Kalau lagi ini banget ya. Kurang nge-troll. Pakai. Astagfirullah. Apakah dia terbang lagi? Mana? Oh, kabur ya. Tak kira ini. Walah. Sip. Tumpuan elderberry. Eh, mana sih? Oh, itu. Tak kira dia di situ doang, ternyata bisa kabur ya. Oke. Untung tadi ditandain. Item andalan saya, paintball. Oke. Bisa kelar gak ya? Sabar, hotdog, sabar. Aduh, eh, mana kau? Iya, enak kalau pakai dual blade ternyata di... mantap. Kalau misalnya ini bisa kelar, tinggal mikirin senjata yang enak buat farmingnya biar cepet. Kalau LBG ini dengan set yang ini kira-kira cepet gak ya? Maksudnya set LBG narga saya, wah jatuh dia. Jatuhnya LBG. Kena nggak? Aduh, gagal. Untung nggak mati. Ini kayaknya harus cabut dulu, guys. Alah, kena. Oh, moga-moga masih belum habis ini. Oh, ke camp dulu saya. Ngomong di sini udah lumayan dekat soalnya. Kita ke camp dulu. Sangat. Nggak punya ini sih ya, max potion. Eh, aturan tadi bawa ini ya, forecaster ya? Aduh, lupa. Penasaran ini, kalau yang ini kena elemen dragon ini, si statusnya bakal elemennya itu ngurang nggak sih? Soalnya pas, apa, ngeliat di YouTube itu, kalau yang pas kena status ini itu, elemen petirnya hilang. Kan waktu itu kemarin sebelum melawan ini saya sempat ngeliat itu dia pakai dual blade nya Kirin, tapi udah equipmentnya udah bagus sih, udah punya equipment alat Treon. Ini masih masih equipment abal-abal. Aduh, masih kata zaman senjatanya juga masih hijau lagi, kalau yang itu udah putih. Oh, di situ. Kita lewat sini aja, guys. Biar nggak manjat. Biar nggak manjat. Kabur. Eish, malah ke bawah. Enggak aktif ya, apa ini ya? Salah lampu juga. Oke, ah belum aktif. Jatuh. Ah belum jatuh. Oh, harus di ini toh. Oh shit, nice, jatuh. Enggak dapat ekor ya. Oh, sip, nice ya, untung. Barusan enggak sengaja padahal, guys. Alah, ini nih. Aduh. Terong dia. Serem banget. Tadulah, ngeheal dulu, guys.
jangan sampai mati, guys. Mendingan lama. Oke. Bentar, refresh dulu bentar. Mau serang lagi. Kayaknya tajam banget. Keras kayaknya itu. Mantap. Bisa demon mode tadi. Dia bisa demon dance. Untung gak kena. Nice. Aduh, bisa gak? Oh shit, nice. Kena kepala. Misi itu sih ya. Pincang, alhamdulillah. Ih, berarti nanti kuat, guys. Aduh, kita pulung-pulung dulu, guys. Alhamdulillah bisa. Ternyata setnya masih kuat ya, guys, meskipun aduh, susah emang susah. Ini juga masih belum full upgrade ya. Butuh item-item di G-Rank. Oke, sabar dulu bentar. Sip. Is nice. Untung tadi sempat pencet ini. Setting senjata. Jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Yes. Mantap jatuh dia. Aduh, kamera. Dadah. Aduh, mantap. Alhamdulillah, guys. Kelar. Kelar. Alhamdulillah. Ih, mantap. Senjatanya masih ini sih ya. Kita pulung-pulung dulu, guys. Katanya ini senjatanya merah putih, guys. Tajamannya langsung putih gitu. Coba kita lihat. Bentar. Oh iya, ada ini. Tambang dulu. Aduh, lupa ngebawa cangkul. Aduh, nggak sempat foto. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya kesampaian juga ngelawan Falstruck nih. Alhamdulillah. Apa itu? Wah, commendation key. Oh, dari sini tuh dapatnya. Ambil nggak dapat sesuatu yang spesial, tapi nggak apa-apa, yang penting kelar. 13 setengah menit ya, malum guys, equipmentnya apa adanya juga masih pemula. Aduh. Oke, alhamdulillah kita kelar. Apa ini? Cutscene. Oh, kayak pernah denger ini ya? Di mana ya? Pernah denger loh. Buset. Alah. Ada lagunya toh ternyata. Paling mungkin ini tak skip aja ya, guys, untuk cutscene ininya. Gak tahu lama apa enggak gitu. Kita skip aja ya. Kita lanjut di ininya. Oke, kita skip aja. Jatuh itu kucing. Oke, ini tak skip ya, guys. Apa ini, dapat apa? Oke. Comet Earring, apa itu? Kayaknya helm deh ini. Biasanya yang ada earring-earringnya itu helm. Oke, kita coba lihat misi-misi bintang 10-nya ya, guys. Kayaknya sih ada rajang. Cari Gios. Berarti bisa upgrade senjatanya ini saya. Oke, Falstruck di... Frozen Seaway. Ini ada rajang, bener kan? Diablos. Devil Joe. Variot 2 langsung. Buset. Oke.
misinya lumayan ya. Oh, apa ini? Ini yang bintang 9. Ada tambahan Kirin juga tadi, Beriot. Oke. Bisa upgrade-upgrade nanti lah. Ih. Sagero Magala yang high rank di village ada nggak sih ya? Bagus juga ya itu ya. Keren. Oke guys, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Thanks for watching ya. Udah nemenin lawan Falstruck. Kita ketemu di next video. Thanks for watching. Happy hunting guys.